Aktor Tengku Firmansyah menjadi perbincangan hangat netizen setelah mengaku bekerja sebagai tukang las besi di Kanada. Sebelumnya, Tengku Firmansyah dan istrinya Cindy Fatika Sari memutuskan pindah ke Kanada untuk menemani anak-anaknya. Pasangan ini pindah melalui jalur migrasi self-employed atau jalur profesi. Meninggalkan dunia hiburan tanah air, ayah dari tiga anak ini pun banting profesi sebagai tukang las besi di Edmonton Exchanger. Edmonton Exchanger sendiri adalah bengkel manufaktur dan pemeliharaan terpadu yang memiliki spesialisasi pabrikasi untuk komponen kapal dan berbagai macam layanan permesinan, spesialis dalam penggilingan skala besar, dan pengeboran lembaran tabung untuk aplikasi penukar panas. Untuk gajinya sendiri tak main-main, dikutip dari situs layanan ketenagakerjaan pemerintah Kanada Jobbank, melalui Tribun Kaltara, gaji tukang les atau welder mencapai 20 hingga 42,5 dolar per jam. Atau setara dengan Rp235.388, Rp500.199. Di Edmonton, Provinsi Alberta, tukang las mendapatkan gaji 25 hingga 45 dolar Kanada atau setara Rp294.235 hingga Rp529.623 per jam. Tengku Firmansyah pun tampak membagikan kegiatannya saat menjadi tukang las.